Oke guys, kali ini kita mau pemasangan. Di sini kita sudah setting-setting juga. Ini ada antenanya, kita lepas dulu ini. Kita lepas dulu pengaitnya. Enggak lagi lemah, guys. Oke, kita lamaan daripada langsung kita pasang. Kita pasangin juga ininya di ke sini. Oke, dari sini guys, karena nggak muat. Oke, kita ini sumber utamanya belum disambungin, jadi kita sambungin dulu ini ke sini. Kita coba apakah ini berfungsi. Ini modenya boot. Terus kita apa, bentar, kita tunggu sebentar. Ini antena sudah merah hijau juga. Kita ini mungkin sebentar, ini modenya boot. Kita ambil remote nya deh. Di sini remote nya masih dalam segelan ya guys ya. Ini ada dapat baterai. Masih tidak ada sinyal guys ini. Oh, oke, kita tambah saja. Ini kita setting-settingnya. Di sini kita taruh di sini. Ini kita oke. Tuh, kita enggak nyala lagi nih, guys. Sedang mau debut. Oke, mungkin. Gimana ya ini? Oke. Mungkin belum paham, kita baca-baca dulu. Ini di sini guys ya. Untuk pemasangannya udah di setting, power tekan, terus ini. Oke. Belum bisa nyala karena apa ini? Mungkin ini gara-gara ininya. Yang ini belum siap, jadi kita pasangin pakai antena biasa. Ini antena alat biasa ya guys ya. Antena guys ya. Ini antena indoor, outdoor, yang outdoor. Belum bisa juga atau masih boot juga di sini. Gimana? Bentar. Hubungan. Oh, iya. Di sini belum disetting ke ini yang bawah ini. Kita ke settingannya yang pilihan analog. Ini kan masih analog, jadi kita, nah ini kita setting ke acara ya. TV shooting. Oh, belum masuk ya di sini. Apa ini? Ospi. Kita lanjut atau gimana, belum tahu juga. Temang mama sensornya USB ports. Itu tipenya belum bisa juga ini guys ya guys. Tuh, mana ini menu gambarnya masih normal ini. Biasanya di sini ada pencarian yang setting ini setting acara, enggak juga gitu. Ini kita keluar, kita baca-baca dulu, jadi kita tunggu aja nanti ya guys ya.